Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Leli Fitri. Oke, jadi di video kali ini aku mau unboxing paket lagi. Dan paketnya itu adalah sandal yang lagi hits banget di TikTok. Nah, sebelum aku unboxing paketnya, seperti biasa buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan bel lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari channel aku. Guys, aku mau langsung unboxing si sandal ini. Nah, jadi sandalnya ini kemarin tuh lagi promo di 12-12 flash sale. Jadi harganya tuh lebih murah. Oke, aku mau langsung buka si paketnya ini. Dan akhirnya nggak usah pakai gunting karena ini lebih jauh lebih mudah pakai tangan aja. Aku tuh penasaran banget, kan? Kemarin tuh aku belinya di Sidoarjo, Jawa Timur, dan datangnya tuh cepet banget, nggak sampai 4 hari kalau nggak salah. Terus paketnya dia datang, ini packagingnya dia pakai kardus gitu. Sekarang aku mau buka secara langsung. Nah, ini sandalnya guys. Oke guys, jadi di sininya tuh masih dibungkus pakai plastik gitu ya. Sekarang aku mau sobek plastiknya biar lebih mudah. Ini kemarin aku belinya yang size 40. Terus ini tuh bahannya sintetis dan untuk tingginya ini 3-5 cm gitu. Jadi dia tuh sedang gitu ya, nggak terlalu tinggi gitu sih height-nya. Apa sih heels-nya gitu. Oke, ini aku beli yang warna putih. Nah, di toko ini kemarin tuh tersedia warna hitam, putih, sama muka. Sebenarnya aku kepinginnya tuh warna muka, cuman karena pak suami pinginnya aku pakai yang warna putih, jadi ya udah aku cekot aja yang warna putih gitu. Nah, ini tuh cocok banget buat acara kasual kalian. Terus ini tuh untuk di sini ujungnya, ujung sepatu ini dia tuh kayak bundar gitu. Nah, sedangkan untuk di bagian khas sepatunya ini tipenya tuh kayak kubah gitu loh guys. Jadi kelihatan elegan gitu nggak sih? Nah, untuk harganya ini tuh murah banget. Kalau nggak salah harga aslinya itu Rp42.000, karena lagi promo jadi harganya cukup Rp30.000 aja dan free ongkir. Nah, alasan aku kenapa sih aku tuh beli sandal ini karena aku lihat tuh banyak banget di TikTok, banyak banget cewek yang pakai sandal kayak gini. Jadi nggak salah kan ya, aku juga kepingin ngikutin tren gitu. Jadi udah aku langsung cat gitu guys. Nah, buat kalian yang misal mau samaan beli sandal kayak aku kayak gini, kalian bisa langsung klik di description video aku, karena nanti aku bakalan taruh link toko ini. Jadi kalian gak harus searching gitu sih di toko Orange atau di TikTok gitu ya. Oke guys, mungkin itu aja video aku unboxing kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip sama sekali. Oke, jangan lupa untuk di like, comment, dan share ke social media yang kalian punya. Bye bye.